Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Menyambut Hari Penyiaran Indonesia, sebanyak 1.000 pekerja media, radio, dan televisi menjalani vaksinasi. Vaksinasi digelar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Wali Kota Makassar yang membuka vaksinasi di Hari Penyiaran ini menyatakan vaksinasi penting bagi para pekerja media. Vaksinasi di Hari Penyiaran ini dilakukan bertahap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka saya berharap insan penyiaran berbondong-bondong untuk melakukan inisiasi vaksin. Nah, kenapa saya bikin festival vaksinasi? Karena kalau di Makassar ini kalau vaksin sendiri-sendiri orang atau didatangi di rumahnya, biasanya orang lebih takut. Tapi kalau rame-rame, demi gengsi takutnya hilang. Daripada diceritain ke orang. Jadi kemarin kita punya sudah selenggarakan beberapa hari festival vaksin, hampir tidak ada komplain. Walaupun saya tahu wajah-wajahnya banyak yang takut, terbukti dengan naiknya tekanan darah. Tapi ketakutan itu hilang. Kenapa? Karena gengsi. Inilah model pemerintah kota memanajemen apapun yang kita bisa miliki demi keselamatan warga.